Shalom Jemaat Tuhan, sebuah sukacita besar bertemu kembali dengan Anda semua Jemaat New Life Church yang menonton dari YouTube maupun dari First Media. Saya percaya Anda dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan penuh dengan urapan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dan meninggikan nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Seperti tema tahun ini, kami adalah orang-orang yang strong and we will be stronger di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kami percaya bahwa kebaktian hari ini bukan tentang kami, bukan tentang New Life Church, tetapi semuanya adalah tentang Kristus. Kami mau meninggikan Engkau, kami percaya ada perubahan hidup hari ini, ada orang-orang yang diubahkan, ada orang-orang dilawat dan dijamah Tuhan melalui pelayanan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang siap sama-sama katakan, Amen. God bless you church and enjoy the service.
tersanjung Tuhan. Kami tersanjung Tuhan. Karena Engkau memilih kami Tuhan jadi anak-Mu. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan atas hidup kami saat ini. Kami rasakan anugerah-Mu yang melimpah Tuhan atas hidup kami. Apapun situasi hidup kami, kami tahu bahwa kami punya Engkau and You are more than enough to us. You are more than enough for us. So good to see you again. Senang sekali saya bisa kembali menyambut Anda di Church at Home minggu ini. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Februari. Who's excited?
By the way, saya juga ingin menyapa nih, kalau untuk Anda yang pertama kali mengikuti ibadah online kami, Anda bisa langsung saja mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini ya. So, church as usual, welcome to the family! Saya percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Nah, selagi kita semua lagi stay at home nih, jangan sampai Anda lewatkan Encountering Jesus bersama dengan Pastor Irwan Alexander setiap hari Kamis jam 7.30 malam live on Instagram. Mengawali bulan Februari ini, kita memasuki tema bulanan yang baru, yaitu Church Culture. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh gembala kita, yaitu Pastor Irwan Alexander. Jangan sampai Anda lewatkan. Kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa, di layar kaca Anda sudah terdapat QR Code dan juga nomor rekening gereja. Anda dapat mempersiapkan persembahan Anda terlebih dahulu dengan mempause video ini. Jika sudah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Giving Church. New Life Discovery Class akan kembali diadakan pada bulan Februari pada tanggal 14, 21, dan 28 Februari. Untuk informasi dan registrasi, Anda bisa menghubungi nomor gereja yang tertera. Hari ini adalah hari terakhir di 10 Days of Prayer, dan mari kita semua sama-sama memberikan excellent giving. Dan untuk Anda yang di rumah yang ingin memberikan excellent giving, Anda dapat mengikuti caranya sebagai berikut. Scan QR Code melalui aplikasi BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, atau transfer ke rekening BCA 468-384-4155 atas nama GBI New Life Ministry. Jangan lupa untuk menambahkan kode angka 8 di nominal yang paling belakang sesuai dengan contoh. Hai Life, minggu ini kita akan ketemu di Google Meet ya. See you there! Minggu depan kebaktian New Life Kids akan kembali diadakan via YouTube. Untuk info lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat cek melalui Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan untuk minggu ini. Untuk Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau mungkin Anda membutuhkan bantuan doa, Anda dapat menghubungi ke nomor gereja atau bisa juga direct message ke Instagram @newlifeindonesia. Sebelum saya pamit, jangan lupa ya, untuk Anda yang masih harus keluar rumah untuk tetap menggunakan masker dan sering-sering mencuci tangan agar kita melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain. Alright church, see you next week. God bless you. Anda diberkati dengan pujian penyembahan hari ini. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kurang keras, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dan seperti biasanya, setiap awal tahun kita membawa persembahan khusus ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Banyak yang berkata, kangen pastor, karena di tahun-tahun yang lalu mereka tulis form, ya, dan form itu sudah dibagikan beberapa minggu sebelumnya, didoakan, dan di hari H, seperti hari Minggu ini, dimasukkan ke keranjang dan didoakan di dalam kebaktian. Tetapi saya percaya tahun ini pun urapan Tuhan tetap nyata, karena dia tidak terbatas oleh benda, jarak, ruang, dan waktu. Yang paling penting adalah hatinya. Amin. Saya percaya Anda sudah mempersiapkan persembahan khusus awal tahun ini bersama dengan keluargamu, bersama dengan kerabat. Dan saya percaya bahwa hari ini bukan memberi untuk diberkati, tetapi kita sudah diberkati, maka kita memberi. Kita buka dulu di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Yang di rumah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi hari ini saya berdoa, tidak ada paksaan, semua dengan rela hati karena benar-benar untuk Tuhan dan pekerjaannya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya percaya Anda telah mempersiapkan karena minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh saya, Pastor Dennis dan Pastor Kasten. Dan ayo yang keluarga-keluarga, mungkin tahun ini adalah tahun yang berbeda, Anda tidak membawa formnya, tetapi persiapkan jumlah yang Anda sudah doakan ya. Dan tadi sudah diumumkan oleh announcer, kasih kode unik, yaitu di nominal yang terakhir kasih angka 8 supaya bendahara, accounting, mereka bisa rekod dengan baik.
Tapi yang paling penting hari ini adalah ketika kita membawa dan memberikan dengan hati yang bersuka cita. Kita bukan memberi karena kita ingin diberi, tapi karena kita tahu bahwa Kristus telah mencintai kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Saya minta kunci F, Rere. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Yang menonton bersama-sama keluarga, kita bisa bergandengan tangan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini. We love you, Lord, yang mengalir di hatiku, di hati gerejamu pagi ini, sebagai persembahanku. Sama-sama sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sebelum kita memberi, bisa berbahasa lidah kita berbahasa roh terlebih dahulu saat ini. Kita mau memberi seperti perempuan yang memberikan dengan mencucurkan air mata, tetapi dengan bersuka cita karena kita tahu Yesus Kristus, Dia yang punya segalanya. Kalau kita bisa memberi itu karena anugerah yang diberikan kepada kita hari ini, dan kita mau memberi dengan hati yang benar, hati yang tulus, dan fokus dan berpusat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Berikan hatimu Tuhan, hati buat jiwa-jiwa Bapa, kepada gerejamu, hati yang selalu ingin untuk melayani Tuhan. Kami tahu bahwa pemberian kami ini Tuhan, besar atau kecil, tetap gak ada artinya di hadapanmu, karena Engkau Allah yang punya segala sesuatu. Tapi biarlah Engkau menuntun kami untuk punya sikap hati yang benar, karena Engkau melihat hati yang rindu. Hari ini aku berdoa saat ini untuk setiap persembahan khusus, untuk excellent giving yang diberikan hari ini ataupun belum diberikan, Tuhan tetap memberkati setiap saat ini yang ikut doa ini, karena pengurapan-Mu hadir saat ini di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja-Mu. Dan pada khususnya hari ini, hamba sebagai gembala, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan dari hati mereka di awal tahun sebagai penghormatan untuk Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah setiap orang ini Tuhan, mereka tidak punya embel-embel yang lain selain menyenangkan-Mu, bukan memberi untuk diberkati, kami sudah diberkati. Dan biarlah setiap pemberian ini ditutup bungkus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap keluarga-keluarga saat ini Tuhan, kami tahu setiap anak-anak muda yang menonton, bahkan anak-anak New Life Kids, mereka yang belajar memberi sejak mereka muda, kami tahu Tuhan, Kau akan memakai hidup mereka dahsyat untuk benar-benar membawa kebangunan rohani bagi kota kami Surabaya dan sampai kepada bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk gereja kami New Life Church, gereja yang tidak sempurna ini, yang masih jauh dari sempurna ini. Tapi kami mau punya spirit yang terus semakin baik, menjadi lebih baik dan terus maju di dalam Kristus. Aku berdoa untuk setiap bendahara, untuk setiap executive pastor, accounting, semua yang mengelola keuangan ini Tuhan, supaya setiap pemberian ini sungguh-sungguh dipakai
untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saat ini aku lepaskan berkat damai sejahtera Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang sudah memberi sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Saya mau kasih tepuk tangan dulu buat Yesus Kristus Tuhan kita. Come on church, saya mau dengar suaranya lebih dahsyat lagi. Come on, lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Ada yang siap untuk terus dipakai Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Dan hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Dennis Daniel. Dan khotbahnya hari ini pasti membawa Anda semakin mengarah kepada Kristus, semakin melihat kemuliaan Kristus, dan siap untuk terus mencintai Kristus. Let's welcome our one and only Pastor Dennis Daniel. Kasih tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. God bless you and enjoy the sermon. Hi New Life Church. Hello New Life Church. How have you guys been? Apa kabar Anda semua? I hope you're all doing well. Saya harap Anda semua baik. It's been a while. Udah lama kita enggak jumpa. So I don't think it's too late for me to say Happy New Year. Jadi kayaknya belum telat untuk ucapkan selamat tahun baru. It's been almost a year since the last time we had church on site. Udah hampir setahun dari terakhir kita adakan ibadah gereja di lokasi fisik. And I can't wait to finally see all of you face to face in person again. Dan sebenarnya saya udah enggak sabar sekali untuk bisa ketemu Anda muka tatap muka. Don't ever think that what we're doing right now is enough. Don't ever think that. Oh, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini udah cukup. It's not enough. Belum cukup. It's just all that we can do right now in this pandemic. Tapi itu adalah yang kita bisa lakukan yang terbaik selama pandemi ini. You know, I believe in the meeting of the saints, in worshiping together. Karena saya percaya dengan adanya pertemuan orang-orang percaya bersama-sama menyembah Tuhan. Fellowship. Untuk bisa bertemu, berkumpul bersama. I believe in the local church. Karena saya juga percaya akan kuasa dari gereja lokal. This is not enough, this online service. Oleh karena itu, service online ini sebenarnya belum cukup. But it's all that we can do. Tapi inilah yang terbaik yang kita bisa lakukan di masa sekarang. So I can't wait to finally see you guys on site again. Again one day. Jadi saya udah enggak sabar lagi untuk suatu hari nanti bisa ketemu Anda lagi muka tatap muka. And church in this new year, I want to get you ready with a word in season that I believe will bless you. Dan gereja di tahun yang baru ini saya mau berikan sebuah firman yang saya rasa cocok untuk musim ini yang akan berkati Anda. So please take notes. Jadi Anda bisa ambil catatan. Today's message is more practical. Pesan hari ini akan lebih bisa dipraktekkan. Because I've learned that as a pastor, karena saya belajar bahwa sebagai seorang pendeta, really I'm a life coach. Sebenarnya saya adalah coach kehidupan, life coach. Helping you to navigate through your life. Untuk bisa membantu Anda untuk menjalani hidup Anda. So please take notes. Jadi Anda ambil catatan ya. Before we start, let's pray. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Holy Spirit, speak to us as only you can. Roh Kudus berbicara seperti hanya Kau yang bisa. You're so welcome in this place. Kau kami undang di tempat ini. Touch every person watching from the homes right now. Jamahlah setiap orang yang menonton dari rumah mereka sekarang. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Amen. How many of you are happy that 2020 is finally over? Berapa dari Anda yang bahagia karena tahun 2020 sudah selesai? Not the devil make a difference though. Meskipun sekarang ini enggak terlalu berbeda ya. But many of us last year went into survival mode. Tapi kan tahun lalu banyak dari kita yang masuk dalam mode survival, kita bersusah payah. Taking a step back. Untuk kita bisa mundur sebentar. Going with the flow. Untuk mengikuti flow yang ada. Taking it slow. Dan mulai perlahan-lahan menjalani hidup. But New Life Church, let's not just survive 2021, let's strive in 2021. Tapi New Life Church, jangan cuma kita bertahan hidup di 2021, tapi kita harus sukses di tahun 2021. At the beginning of the year, we're always excited. Karena di awal tahun kan kita selalu semangat. We have our New Year's resolution. Kita punya resolusi tahun baru. Goals and dreams that we want to achieve that year. Punya mimpi dan tujuan yang kita mau capai di tahun itu. And it's always the same. Dan selalu sama. The same goals we had 2020. Tujuan yang sama yang kita punya di tahun 2020. 2019. Yang juga sama di tahun 2019. 2018. 2018. 2017. Ya, akhirnya kita juga berusaha capai di tahun 2021. 2017 ya, 2017. We still bring it over into 2021. Dan masih sama kita bawa lagi di tahun 2021. Always delaying, never achieving. Selalu menunda-nunda, gak pernah tercapai. Am I right? Bener gak? All these goals that we set. Semua tujuan, semua goal yang kita sudah set. For some, it's losing weight. Contohnya mungkin buat turun berat badan. Hey, I lost 8 kg so far. Saya udah kehilangan 8 kilo loh sekarang. Still fat, but
It's an achievement. Masih gendut, tapi itu adalah sebuah pencapaian. I'm proud of that. Saya banggakan itu. You know, for some people, the goal is to finally find their partner. Untuk berapa orang mungkin goalnya untuk bisa ketemu partner kehidupan? Sudah tercapai. For some people, the goals of for some people, you know, their dream is a breakthrough in their career. Mungkin yang lain ingin adanya breakthrough atau terobosan dalam karir. Become a better spouse or parent. Menjadi partner atau suami istri yang lebih baik. Or very trendy. Atau orang tua yang lebih baik. Or very trendy lately. Atau yang akhir-akhir ini sangat tren. Being a successful trader. Jadi trader saham yang successful. We have our resolutions, our goals and dreams. Kita punya resolusi kita, mimpi, tujuan. But as the months go by, we lose our passion. Tapi sambil berjalannya waktu kita kehilangan semangat. We lose the fire. Kita kehilangan api. Believe it or not, but 80% of New Year's resolutions fail by the second week of February. Percaya atau enggak, 80% dari resolusi tahun baru semuanya udah gagal di minggu kedua Februari. And especially after a year like 2020 where everything seemed unpredictable, after we just quit. Dan terutama setelah tahun kayak tahun 2020 kemarin di mana semuanya tampaknya enggak bisa diprediksi, kita akhirnya sering untuk mau berhenti aja. Somewhere in the process of going through life. Di suatu tempat di mana saat dalam jalan kita menghadapi kehidupan. In the process of growing up. Di tengah kita sedang bertumbuh. In the process of going through the year. Di proses di mana kita menjalani tahun. We quit. Kita berhenti. We stop dreaming. Kita berhenti bermimpi. We give up on our goals. Kita sudah menyerah akan tujuan kita. But let's not allow 2021 to just be another year. Tapi jangan kita biarkan tahun 2021 menjadi tahun yang biasa seperti sebelumnya. New Life Church, let's finish 2021 strong and finish 2021 stronger. Jadi New Life Church, mari kita selesaikan tahun 2021 dengan kuat dan lebih kuat lagi. It's time to dream again. Waktunya untuk bisa bermimpi kembali. God has a dream for every person under the sound of my voice. Tuhan sudah punya mimpi untuk setiap orang yang mendengar suara saya. Whether you know your God-given dream. Entah itu Anda sudah tahu apa itu mimpi dari Tuhan. Or it's just a goal that you have, nothing too big. Atau mungkin tujuan mimpi yang Anda punya mungkin belum terlalu besar. Maybe a goal for your business. Atau mungkin mimpi untuk bisnis Anda. Your family. Untuk keluarga Anda. The dream for college education. Untuk mungkin pendidikan Anda. It doesn't matter how old you are, you need a dream. Berapapun umur Anda, Anda tetap perlu punya mimpi. Abraham was 75 when God gave him his dream. Abraham umurnya 75 saat Tuhan kasih dia mimpi. Moses was 80 when he got his dream. Musa, dia dapat mimpi di umur 80. Caleb was 85 when he started dreaming again. Caleb bahkan umur 85 di mana dia mulai bermimpi. Ray Kroc was 54 years old when he left his sales job and started a fast food chain called McDonald's. Tahu enggak sih kalau Ray Kroc, dia umurnya 54 tahun saat dia meninggalkan pekerjaannya sebagai salesman untuk mulai fast food chain yang baru yang terkenal sekarang itu McDonald's. 54 years when he started dreaming. 54 tahun baru dia punya mimpi yang baru. Colonel Sanders. Colonel Sanders bahkan. For 65 when he started Kentucky Fried Chicken that I totally love. Dia umur 65 baru memulai KFC, Kentucky Fried Chicken yang kita semua suka kan. 65. Umur 65 loh. We gotta have a dream. Doesn't matter how old or young we are. Jadi berapapun umur Anda, tua atau muda, Anda harus punya mimpi. And if you don't have a dream, hang out with somebody who does have a dream. Dan kalau Anda gak punya mimpi, maka Anda berkumpul dengan orang-orang yang punya mimpi. Because it's contagious. Karena itu bisa menular kepada Anda. I've said it many times. Saya sudah katakan berkali-kali. Show me your friends, I'll show you your future. Tunjukkan saya teman-temanmu dan saya akan tunjukkan masa depan Anda. When you hang around with dreamers, you can get a dream. Kalau Anda berkumpul bergaul dengan orang-orang pemimpi, Anda bisa dapatkan mimpi. But when you hang around with a bunch of compromisers, you'll never do anything significant in your life. Tapi kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang sukanya kompromi, maka Anda gak akan bisa lakukan apapun yang signifikan dalam hidup. Listen church, when you're the smartest one in your group, get a new group. Dengar gereja, kalau Anda yang paling pintar di grup Anda, carilah grup yang baru. I'm not saying you gotta leave your friends, it's just you gotta enlarge your environment. Saya gak katakan Anda tinggalkan teman-teman Anda yang ada, tapi Anda harus memperbesar environment atau lingkungan Anda. I love to say this. Saya suka katakan ini. Elisha hung around Elijah and he got a double portion. Elisa, dia berkumpul dengan Elia dan dia dapat porsi double. Joshua hung around Moses and he entered the promised land. Yosua dia berkumpulnya dengan Musa dan dia masuk ke dalam tanah perjanjian. But Samson hung around a bunch of
compromises and he missed his destiny. Sedangkan Samson, dia berkumpul dengan orang yang suka kompromi dan dia kehilangan mimpi tujuan hidupnya. It's time to dream again. Jadi ini waktunya untuk kita semua bermimpi. But today, I don't want to focus on the dream. Tapi hari ini saya nggak mau berfokus pada mimpinya. I want you this year to finally turn your dream and goals into reality. Tapi saya maunya di tahun ini Anda bisa ubahkan mimpi dan tujuan Anda menjadi kenyataan. And for that, you need a plan. Dan untuk itu Anda perlu a plan atau rencana. And that's the title of a message today. Dan itu adalah judul dari pesan saya hari ini. Plan. Plan atau rencana. Everybody say in English, plan. Semua katakan dalam bahasa Inggris, plan. 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 If you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal berencana, Anda sedang berencana untuk gagal. I say it one more time. Saya katakan sekali lagi. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal berencana, Anda sedang berencana untuk gagal. P-L-A-N, and I want to use each letter of that word to tell you what plan stands for. Jadi plan ada 4 huruf kan, P-L-A-N, saya akan jelaskan per huruf ini. Dicatat guys, okay? Dicatat. Point number one, the P stands for. Yang pertama huruf P. And yes, you've guessed it. Ya Anda sudah tebak itu. Pray it out. Huruf P artinya berdoa. If you don't pray it out, then watch out, you're gonna fail. Kalau Anda nggak doakan, maka hati-hati, Anda bisa gagal. Psalms 127 verse 1 says. Mazmur 127 ayat 1 berkata. Unless the Lord builds a house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Get God involved because He's the source of your blessing. Undanglah Tuhan untuk bisa involved dalam kehidupan Anda karena Dialah sumber kesuksesan itu. The source of your success, really. Sumber dari berkat itu. He's the one who opens the doors for you. Dialah yang buka jalan, buka pintu untuk Anda. Zechariah 4 verse 6 says. Zakaria 4 ayat 6 berkata. It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. I love for the great German reformer Martin Luther said. Saya sangat suka apa yang dikatakan oleh reformer Jerman yang luar biasa Martin Luther namanya. He said, I've so much to do today that I'm going to need to spend 3 hours in prayer in order to be able to get it all done. Dia katakan saya punya banyak hal yang saya selesaikan hari ini sampai saya harus habiskan 3 jam tuh berdoa supaya semua itu bisa selesai. Wow. Wow. Pray it out. Jadi harus doakan. Number two. Yang kedua. L stands for lay it out. Yang kedua huruf L artinya di lay it out, ditulis. Write it out, write it down. Ditulis. You gotta clearly define your goals. Jadi Anda harus bisa secara jelas menentukan, menuliskan apa itu mimpi Anda. At the end of the week. Di akhir minggu. At the end of the month. Di akhir bulan. At the end of the year. Di akhir tahun mungkin. You wanna define what a successful achievement will look like for you. Anda harus tuliskan apa ciri-ciri bahwa mimpi Anda itu sudah tercapai. Suksesnya seperti apa. What's your goal? Jadi apa mimpi Anda? What you gonna do? Apa yang harus Anda lakukan? You might say, Anda mungkin katakan, I want to have a better marriage. Saya mau punya pernikahan yang lebih baik. Or increase the profit of my business. Atau menaikkan profit keuntungan dari bisnis saya. You might say, I want to have less stress. Atau mungkin Anda katakan, saya mau lebih enggak stres. Or be more organized. Atau mungkin lebih rapi. You might say, I want my influence to grow. Mungkin juga ada yang katakan, saya mau supaya lebih bisa mempengaruhi orang, lebih banyak pengaruh. Or be more successful. Atau mungkin lebih sukses. Or get in better shape. Atau punya body yang lebih better, lebih baik, lebih kurus. The bottom line is this. Tapi intinya adalah ini. You cannot do what you don't define. Anda gak bisa lakukan apa yang gak bisa Anda definisikan. I say one more time. Saya katakan sekali lagi. You cannot do what you don't define. Anda gak bisa lakukan hal yang Anda gak bisa definisikan, belum Anda definisikan. You know, these are not clearly defined goals. Karena itu kan bukan goal atau mimpi yang sudah didefinisikan dengan baik. These are all just wishes. Karena selama ini cuma seperti mimpi angan-angan saja. Because there's no way to measure your results. Karena nggak ada cara untuk bisa menentukan hasil dari perbuatan Anda. If you want to be successful. Kalau Anda mau sukses. Then you want to be crystal clear on. Maka Anda harus punya sebuah pencerahan atau suatu arahan yang jelas. Number one, what you want to do. Akan apa yang Anda lakukan. And number two, by when. Dan yang kedua juga di waktu kapan. What and when. Apa dan kapan. You know, it's been said. Bisa dikatakan. If you have a goal, write it down. Kalau Anda punya mimpi, tuliskan. If you don't write it down, you have a wish. You don't have a goal. Kalau Anda gak bisa tuliskan, berarti cuma berangan-angan aja. Bukan mimpi. In fact, Dr. Gail Matthews.
Bahkan Dr. Gail Matthews berkata, who's a psychology professor at Dominican University in California. Dia adalah profesor psikologi dari Dominican University CA. He found this out in some research that people who write down goals are 42% more likely to do them. Dia bisa temukan di sebuah riset ini di mana berkata bahwa 42 orang yang menuliskan goalnya bisa mencapai mimpi itu 42% lebih sering daripada orang yang enggak. That's massive. Itu kan besar pengaruhnya. The research also says if you write down the goal and you tell a friend, the likelihood increases to 78%. Bahkan risetnya berkata kalau Anda bisa tuliskan goal Anda dan Anda cerita kepada teman Anda, maka kemungkinan bahwa goal itu tercapai adalah menaik lagi ke 78%. So that's what you gotta do. Jadi itu apa yang harus Anda lakukan. You gotta write down a specific goal and hopefully you tell somebody. Anda harus bisa tuliskan goal Anda secara spesifik dan Anda cerita kepada orang lain. And the odds of you accomplishing that goal will go way, way up. Maka dari itu kemungkinan untuk Anda bisa mencapai goal itu akan naik secara signifikan. But Diki, as Christians, this shouldn't surprise us. Tapi secara sebagai orang Kristen, ini harusnya enggak mengejutkan kita kan? Because Habakkuk chapter 2 verse 2 says, karena Habakkuk 2 ayat 2 sudah menulis, write the vision and make it plain on tablets so that he may run who reads it. Dikatakan tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. If you have a dream, don't just keep it in your head. Kalau Anda punya mimpi, jangan cuma disimpan di kepala. Write it down. Tapi ditulis. So you can look at it daily. Supaya Anda bisa lihat sehari-hari. Remind yourself. Mengingatkan diri Anda. Motivate yourself. Memotivasi diri Anda. Speak it out and run the race untuk with Jesus. Untuk berkata dengan kuat dan juga jalani hidup sebuah lomba dengan Yesus. Amen. Amen. Now let's get practical. Mari kita sekarang jadi praktek ya. So, what are you gonna do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? You're gonna be very clear what you want to accomplish and by when. Anda kan harus secara clear bisa mengerti apa yang harus Anda capai dan kapan. You might say, I want to get in better shape. Mungkin Anda katakan saya mau lebih kurus. That's not clear. Itu nggak jelas. What's clear? Apa yang jelas? Diki, I want to lose 2 kg by March the 1st. Oh, Diki, saya mau kurus 2 kilo turunnya di Maret tanggal 1. Now that's clear. Itu jelas. Or you might say, I want to walk 5 kilometers every single week. Atau mungkin Anda katakan, saya mau jalan minim 5 kilo setiap minggu. Or cycle goes 50 kilometers every week. Atau goes sepedaan 50 kilo setiap minggu. That's a clear and specific goal. Itu goal yang jelas dan spesifik. If your goal is to grow in your walk with God. Kalau goal Anda adalah untuk bisa bertumbuh dalam perjalanan Anda dengan Tuhan. So for you it might mean. Bagi Anda mungkin goal Anda seperti ini. I'm going to listen to 2 sermons every week. Saya harus dengarkan 2 khotbah setiap minggu. Follow Abba daily. Untuk mengikuti membaca Abba tiap hari. Abba, ayo baca Alkitab. Our church reading program for the Bible. Abba, ayo baca Alkitab. Itu program gereja kita untuk membaca Alkitab. Or ask for monthly Bible studies. Atau mungkin ikuti belajar Alkitab tiap bulan. That's specific on the what and when. Karena itu kita harus spesifik akan apa dan kapan. You can join Pastor Carson's A Journey Through the Old Testament. Anda bisa harus ikut Bible study Pastor Carson perjalanan dalam perjalanan lama. Or you might say, I want to be a better spouse. Atau mungkin Anda katakan saya mau jadi pasangan yang lebih baik. A better parent. Orang tua lebih baik. What you want to do is maybe read one book a month on parenting. Mungkin Anda bisa lakukan ini. Baca satu buku paling enggak setiap bulan mengenai menjadi orang tua yang baik. Schedule weekly dates with your spouse. Atau mungkin Anda bisa schedulekan dating mingguan lah ya. Yeah. Dengan pasangan Anda. Asking what to improve. Bertanya kepada pasangan Anda harus bisa improve di mana. Be intentional. Jadilah orang intentional. Learn to work on your communication. Belajar untuk bisa meningkatkan skill komunikasi Anda. Whatever it is. Apapun itu. You're gonna be very, very specific and write it down. Anda harus menjadi spesifik dan bisa tuliskan. So that all your like goals from 2020 and 2019. Supaya semua goal Anda sudah tertunda dari tahun 2020, 2019, 2018, 2018. They finally be accomplished in 2021. Akhirnya bisa dicapai di 2021. Can I have a good amen? Bisa saya dapatkan amin? Amen. Amen. P-L-A. Kan tadi udah P-L, sekarang A. A stands for act it out. A artinya act it out atau lakukan. A dream requires discipline. Sebuah mimpi perlu adanya disiplin. So after you prayed out, jadi setelah Anda berdoa, you involve God. Anda libatkan Tuhan. Because He's the source of your success. Karena Dialah sumber dari sukses Anda. You can try as hard as you want. Without God, it's nothing. Anda bisa berusaha sebaik mungkin, tapi tanpa Tuhan, nggak bisa ada apa-apa. Let Him be the center of your life. Biarkan Dia menjadi pusat dari hidup Anda. And then L, you laid out. Dan huruf L tadi Anda tuliskan. Writing down your goals. Tuliskan mimpi Anda. No, not only that, but
you write down an action plan. Enggak cuma tulis goalnya aja, bahkan Anda tuliskan rencana action Anda seperti apa, action plan Anda seperti apa. That means you write down the steps you're gonna take to achieve your goal. Yang berarti Anda tuliskan step-step atau langkah yang harus Anda lakukan supaya bisa tercapai mimpi Anda itu. But now, A, act out, you gotta act on it and start moving towards your goal. Dan sekarang kan huruf A, yaitu Anda harus mulai melakukan itu dan Anda mulai lebih dekat kepada goal Anda itu. Step by step. Satu langkah, by step, demi satu langkah, satu langkah. James 2:17 says, Yakobus 2:17 berkata, faith without works is dead. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Yeah. Act it out. Jadi Anda harus lakukan. And get a good team. Dan carilah tim yang baik. I always say this. Saya selalu katakan ini. Teamwork makes the dream work. Kerjasama membuat mimpi menjadi nyata. Diki, nothing worse than having a big dream but a bad team. Gak ada lebih buruk daripada punya mimpi yang bagus, yang besar, tapi punya tim yang jelek. But also very important is that you take actions. As you take actions, very important is that you focus. Tapi juga sangat penting saat Anda mulai berbuat, mulai melakukan, Anda juga harus fokus. Because focus is powerful. Karena fokus itu penuh kuasa loh. The best way to increase your focus is to decrease your distractions. Hal terbaik untuk bisa meningkatkan fokus Anda adalah dengan caranya mengurangi gangguan yang ada. Say one more time. Saya katakan sekali lagi. The best way to increase your focus is to decrease your distractions. Cara paling baik untuk bisa meningkatkan fokus Anda adalah dengan mengurangi gangguan yang ada. Because one of the main hindrances to our goals is distractions. Karena salah satu halangan yang paling besar untuk kita bisa mencapai mimpi adalah gangguan-gangguan. You know, I remember as a young boy in Germany. Saya ingat waktu saya masih kecil di Jerman. I love going to the circus, saya watching suka the circus. Lagi nonton sirkus. You know, on TV and going there live. Untuk bisa nonton TV misalnya atau pergi ke tempat sirkusnya nonton secara langsung. I was fascinated. Dan saya sangat terkesima. Especially when the lions came out. Terutama saat singanya keluar. You know, this big monster of an animal. Anda tahu ada sebuah binatang seperti monster besar sekali. And what would amaze me and confuse me is that the animal trainer. Dan yang membuat saya bingung dan juga terpukau adalah pelatihnya. As he's dealing with those big animals, this monster, lion. Sedangkan saat dia sedang menghadapi monster, binatang yang besar tadi, singa. Who can crush him? Yang seharusnya bisa menghancurkan dia. His weapon of choice. Pilihan senjata yang dimiliki oleh pelatih itu. It's not like a electric gun. Bukan mungkin tembak pistol elektrik. Or like a stick of fire. Atau mungkin sebuah tiang yang ada apinya. No, but the trainer often would use a chair. Bukan, malah yang dipilih oleh trainernya adalah kursi. I was confused, why a chair? Bingung kenapa kok senjatanya pakai kursi. Now I know. Sekarang saya ngerti. Because a chair has four legs. Sekarang saya ngerti bahwa karena kursi punya empat kaki. So when the trainer puts it in front of the lion. Jadi saat dia taruh di depan singanya. The lion is confused. Singanya bingung. He doesn't know where to focus on, which leg. Dia gak ngerti harus fokus di mana karena ada empat kaki kan. He get distracted. Dia bingung. And then he loses confidence. Dan setelah itu dia kehilangan percaya diri. Because he doesn't know where to focus on, he gets distracted. Karena dia udah gak tahu harus fokus di mana. And one of the main strategies of the enemy is to get us distracted. Dan salah satu senjata dari musuh kita, iblis, yaitu adalah untuk bisa membuat kita bingung, terganggu. But the best way to increase your focus is to decrease your distractions. Tapi cara terbaik untuk bisa membuat Anda jadi fokus adalah dengan mengurangi gangguan yang ada. You know, Dickie, back in the days, people would always complain about not being able to be close to God. Anda tahu bahwa dulu sekali banyak orang yang komplain, oh saya gak bisa dekat dengan Tuhan. Not being able to pray. Gak ada waktu untuk berdoa. Not being able to achieve their goals because of a lack of time, katanya. Gak bisa mencapai mimpi karena kekurangan waktu. If 2020 taught us one thing, kalau 2020 bisa ajarkan sesuatu, it's not that we don't have enough time. Adalah kita bukannya gak punya waktu. It's that we choose and we allow our priorities to get distracted. Tapi malah kita biarkan prioritas kita itu terganggu. And perhaps the distractions that cripples our concentration and productivity the most. Dan mungkin hal gangguan yang sangat mengganggu konsentrasi kita dan produktivitas kita. Something that we all battle. Sesuatu yang setiap dari kita sedang hadapi. What do you think it is? Anda kira, coba tebak kira-kira apa ya? What is the thing kira-kira that apa? Distracts you the most? Hal yang paling mengganggu Anda. It's your cell phone. Itu HP Anda.
For many of us, something small as your cell phone is your biggest distraction. Bagi banyak dari kita, sesuatu yang kecil sekali seperti handphone itu adalah gangguan terbesar. According to Business Insider, the average person touches his phone 2,617 times. Berdasarkan Business Insider, orang secara normal, secara rata-rata, mereka memegang HP mereka sebanyak 2,617 kali sehari. Think about that. Coba pikirkan itu ya. And if you talk about social media. Dan kalau kita ngomong tentang social media. Instagram. Ada Instagram. YouTube, TikTok. The average person, according to studies today, scrolls through social media for 144 minutes a day. Rata-rata setiap orang melihat sosial media selama 144 menit sehari. That's just social media. Itu cuma sosial media loh ya. And by the way, it's not included watching news. Itu bahkan belum nonton berita. Checking your WhatsApp. Belum ngecek WhatsApp. You know, playing games. Main game. Watching Netflix. Nonton Netflix, belum termasuk semua itu ya. Some estimates show that people have spent about 7 years of their waking hours on social media in their entire life. Bahkan ada orang menghitung kalau kita andai-andai dari sepanjang hidup kita, kita akan habiskan 7 tahun cuma untuk nonton social media, cuma lihat social media. Gila. For many of you in 2021, it's time to get your life back in order. Bagi banyak dari Anda di tahun 2021, waktunya untuk bisa memulihkan hidup Anda. Get your priorities right. Untuk bisa buat prioritas yang benar. And eliminate distractions. Dan mengurangi gangguan-gangguan. You know what distracts you the most. You know the thing. Anda yang tahu hal apa yang sangat mengganggu Anda. You will never make a big difference if you're constantly distracted by small things. Gak akan bisa Anda buat hal yang besar kalau Anda terus-terusan terganggu akan hal-hal yang kecil. Act it out. Jadi lakukan. Get rid of distractions. Hilangkan semua gangguan. Another advice I want to give you or some of you is don't have FOMO. Salah satu nasihat lain yang saya mau berikan kepada Anda adalah jangan punya FOMO. The fear of missing out. FOMO. Yaitu fear of missing out. Takut ketinggalan. Really focus on your goals and dreams. Jadi Anda harus fokus kepada mimpi dan tujuan Anda. Refuse to be seduced by the good. Jangan sampai Anda tergoda untuk hal-hal yang kelihatannya baik. Just because you could do something doesn't mean you should do something. Cuma karena Anda bisa lakukan sesuatu, bukan berarti Anda harus lakukan sesuatu. True success is not doing more. Kesuksesan yang sejati itu bukan untuk melakukan lebih. True success is about doing more of what matters most. Tapi kesuksesan yang sejati adalah melakukan hal yang penting, yang benar, secara luar biasa. And if you really want to succeed, you gotta be willing to risk failure. Dan kalau Anda benar-benar mau sukses, Anda harus punya keberanian untuk bisa ambil resiko untuk bisa gagal. Stepping out in faith. Untuk bisa melangkah dengan iman. Because Hebrews 11 verse 6 says, without faith it's impossible to please God. Karena Ibrani 11:6 berkata bahwa tanpa iman gak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Every great dream has an element of risk involved. Setiap mimpi yang besar yang luar biasa selalu punya elemen resiko di dalam. And the ones who achieve the dreams are the ones willing to take that risk. Jadi orang yang mau mencapai mimpi pastilah orang yang mau mengambil resiko. And always remember New Life Church. Dan selalu ingatlah New Life Church. Your nothingness. Bahwa ketidakadaan Anda plus God's almightiness ditambah dengan keluar biasaan Tuhan is equal to more than enough. Itu sama dengan lebih dari cukup. Philippians 4:13 says, Filipi 4:13 berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Woo! Amen. Amen. Pray it out. Jadi doakan. Lay it out. Lalu tuliskan. Act it out. Dan lakukan. And finally, number 4. Dan sekarang yang keempat. And I want the piano to help me. Dan saya mau supaya pemain piano membantu saya. Navigate it out. Dinavigasikan. You can't control everything. Anda nggak bisa kontrol segalanya kan? For example, no one saw a global pandemic coming. Kan contohnya nggak ada yang mengerti bahwa akan ada pandemi global terjadi seperti tahun lalu. Yeah. And you can't control your competition. Dan Anda nggak bisa kontrol kompetisi Anda. You can't control the economy. Nggak bisa kontrol ekonomi. Circumstances. Keadaan Anda. But you can't control your attitude. Tapi Anda bisa kontrol perilaku Anda. You can't control your focus. Anda bisa kontrol fokus Anda. You can't control your effort. Juga bisa lakukan untuk kontrol perbuatan Anda, usaha Anda. And you can't control your actions and your response. Untuk bisa mengkontrol respon Anda dan juga usaha Anda. And the beautiful thing about the navigation system. Dan hal yang indah dari sistem navigasi GPS is it shows you how to get from where you are to your destination. Sistem navigasi seperti GPS itu menunjukkan bagaimana Anda bisa mencapai tujuan Anda. GPS Global Positioning System. GPS singkatannya Global Positioning System. Typing down the address and if it leads you right to your destination. Anda tuliskan alamat maka akan mengantar Anda ke tujuan itu. Go straight. Lurus. Turn left. Belok kiri. U-turn. Oh, putar balik.
Now Christians, when they want to reach their dreams and goals, jadi orang Kristen kalau dia mau mencapai mimpi dan tujuannya, God's plan for their life, rencana Tuhan dalam hidupnya, they also need a GPS. Mereka juga perlu GPS. Not global positioning system, but God's positioning system. GPS di sini bukan global positioning system, tapi God's positioning system, yaitu sistem posisi Tuhan. And our GPS is the Bible. Dan GPS kita adalah kita. Joshua 1 verse 8 says, Yosua 1 ayat 8 berkata, study this book of instructions continually, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything that's written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak sehati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian baru perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Let me read the last sentence again. Saya baca kalimat yang terakhir tadi ya. Only then will you prosper and succeed in all you do. Hanya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. The roadmap, the GPS is the Bible. Karena itu jalur dari GPS tadi adalah Alkitab. Meditate on the word of God and you will make your way prosperous and successful. Renungkanlah firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat jalan Anda menjadi sukses dan juga makmur. Psalms 119 says, Mazmur 119 berkata, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan juga cahaya bagi jalan saya. If you read and heed the Lord's instructions, kalau Anda baca dan patuhi instruksi Tuhan, He will show us where to go. Dia akan menunjukkan kemana harus kita pergi. What to say? Apa yang harus dikatakan? How to make decisions? Bagaimana bisa buat sebuah keputusan? His word also warns us when we're heading in the wrong direction. Firman-Nya juga lah mengingatkan kita saat kita salah jalan. When I'm in the car using a GPS, kalau saya di mobil saya pakai GPS, he tells me to take a turn. Padahal dia suruh saya belok. But because of my own mistake, I missed that turn. Tapi karena salah saya nggak bisa belok tadi, sudah terlanjur lurus. The navigation system will always recalculate the route, so I'm still able to reach my destination. Sistem navigasi akan mulai untuk menghitung jalan yang baru supaya saya masih bisa mencapai tujuan. That's why we need a GPS. Oleh karena itu kita semua perlu GPS. God's positioning system. Sistem positioning Tuhan, which is the Bible. Yaitu Alkitab. On a journey you learn to turn around and change things. Dalam perjalanan Anda akan bisa belajar untuk bisa putar balik untuk mengubah hal-hal. If this didn't work, I tried this thing. Kalau ini enggak berhasil ya udah saya coba yang lain. And if something unexpected like a pandemic hits. Dan kalau ada sesuatu yang enggak diexpect terjadi seperti contohnya pandemi tahun lalu, I trust God to guide me and you navigate through your plan. Saya percayakan kepada Tuhan untuk bisa memimpin saya dan juga bisa bernavigasi dalam plan atau rencana saya. Yes, always make an action plan. Oleh karena selalu buat action plan. Always leave room for God to intervene and be ready to change your action plan. Supaya Anda terus juga bisa berikan ruang supaya Tuhan bisa terlibat untuk bisa masuk, untuk bisa mengubahkan action plan Anda. Always expect the unexpected. Selalu expect-lah atau berharaplah ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. And church, remember. Dan selalu ingat. True success happens when we let go of our will and let God do His will through your life. Selalu ingat bahwa sukses yang sejati cuma bisa terjadi kalau kita bisa lepaskan kehendak kita dan biarkan Tuhan kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Pray it out. Jadi berdoa, lay it out. Dituliskan, act it out. Dilakukan, navigate it out. Dan dinavigasikan. Amen. Amen. Did you learn something today? Apakah Anda belajar sesuatu hari ini? And as I close, dan sekarang sambil saya mau tutup, I remember something that happened to me sometime back. Saya ingat sesuatu yang terjadi di masa lalu saya. I forgot how many years ago. Saya lupa berapa tahun yang lalu. No, a few years ago as I was cleaning my room. Jadi berapa tahun yang lalu saat saya sedang bersih-bersih kamar saya. I found this sheet of paper, this note that I wrote in 2010. Saya temukan sebuah kertas, sebuah note yang saya tulis di tahun 2010. It was my dream list. Itu adalah list mimpi saya. And as I was going through my dream list, I was amazed. Dan saat saya baca satu persatu, saya kaget. Because every single one of those dreams came to pass. Karena satu persatu dari mimpi-mimpi saya itu terjadi. I was shocked. Saya kaget. But if I can do it, kalau saya bisa lakukan itu, you can do it too. Anda juga bisa. We have one life to live. Kita cuma punya satu hidup aja. Let's make it count. Mari kita buat itu berarti. Let's make the most out of it. Mari kita pakai hidup kita itu dengan maksimal. Let's be a blessing. Mari kita menjadi berkat. And let's turn our dreams and goals into reality and let God get all the glory. Dan biarkan mari kita ubahkan mimpi dan tujuan kita itu menjadi kenyataan dan biarkan Tuhanlah yang terima semua kemuliaan. Let God be glorified through our lives. Supaya Tuhan bisa dimuliakan dalam hidup kita. God bless you. Tuhan berkati. Father, thank you for today for your word. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu.
I truly believe this is a word in season at the beginning of the year. Saya benar percaya bahwa firman hari ini adalah firman yang tepat untuk musim ini di mana di awal tahun. For those who stopped dreaming, I pray that you will give them dreams again. Bagi mereka yang mungkin mulai berhenti bermimpi, saya berdoa supaya kau berikan mereka mimpi kembali. I pray that you challenge yourself to dream big. Saya berdoa supaya mereka semua bisa menantang diri mereka untuk bisa bermimpi lebih besar. I love to dream big because I know I serve a big God who is able to do amazing things. Saya suka bermimpi besar karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar yang bisa lakukan hal yang luar biasa. Big God is with you right now, wherever you are. Dan Tuhan yang besar itu juga bersama dengan Anda dimanapun Anda berada sekarang. And I pray that the word today becomes a rhema, that you really will make a plan. Dan saya berdoa supaya firman hari ini menjadi rhema bagi Anda, di mana Anda akan benar-benar membuat sebuah plan, rencana. P-L-A-N. P-L-A-N. God help them to really achieve their goals and their dreams this year. Dan Tuhan kau bantu mereka untuk bisa mencapai mimpi tujuan mereka tahun ini. And not delay till next year. Dan gak ditunda lagi di tahun depan. In Jesus mighty name I pray. Di dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody says. Dan semua katakan. Amen. Amen. Happy Sunday. God bless you church. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.